segi negatifnya apa dengan melakukan laku yang hubungannya dengan pesugihan, kekayaan, ataupun minta-minta angka-angka di dalam gua itu. Kami pun mendapatkan informasi yang cukup memprihatinkan, di mana terdapat segelintir orang yang melakukan hal negatif dengan melakukan ritual pesugihan demi memperoleh kekayaan yang instan di tempat ini. Pintu dikunci deh, dikancing deh, nggak jangan ini gitu. Alasan saya ada yang menggunakan untuk kayak orang pesugihan atau apalah gitu ya. Jadi kok jadi nggak bener gitu. Terus asalnya sosok ini tuh dari mana emangnya? Awas, jadi emang di Kananda asalnya dia itu sudah lama ada di tanah ini. Sebelum ada bangunan ini, emang makhluk ini sudah ada di sini lama. Nah, kenapa kamu ada di gua itu? Oh ya, dia bilang sama saya, Fasya Rudy, bahwa kenapa dia ada di gua itu? Gua itu kan sangat panjang. Betul. Beda dengan gua yang awal tadi kita masuki. Iya. Jadi gua itu sangat panjang dan dia ingin membuat image gua itu kesannya itu membawa sesuatu yang hubungannya dengan kekayaan. Oh, dapat memberikan apa Betul. Yang diminta-minta berarti. Betul banget. Ya, tapi apa alasan dia tuh melakukan hal-hal seperti itu kan Anda? Kenapa? Jadi senang dengan membohongi manusia aja. Nah, yang utama adalah manusia-manusia yang dengan kondisi dengan iritan hutang ataupun dengan ekonomi yang sulit. Oh, berarti memang manusia dengan keadaan tertentu Betul ya. Betul banget.